Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, apakah hukum mendoakan kebaikan ke atas orang bukan Islam setelah mereka melakukan kebaikan ke atas kita? Hukumnya adalah dibolehkan. Hukumnya adalah dibolehkan. Hukumnya juga sunat. Hukumnya juga adalah sunat dan tidak ada tegahan dalam hal sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu semua untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-Muslim yang tidak memusuhi kita dan tidak mengeluarkan kita dari kampung halaman kita. Maksudnya Allah Ta'ala kata, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil. Maka antara perlakuan adil iaitulah mendoakan kebaikan kepada non-Muslim yang berbuat baik kepada kita. Sebab tu saya kata sunat. Inna Allah yuhibbul muhsini. Allah Ta'ala sebut di hujung ayat itu, Allah Ta'ala suka dengan perbuatan sedemikian. Maka menunjukkan perkara itu adalah sunat. Maka boleh mendoakan kebaikan ke atas orang non-Muslim yang berbuat baik kepada kita. Bahkan yang tidak berbuat baik ataupun yang tidak ada hubungan dengan kita juga, kita dibolehkan untuk berdoa kebaikan kepada mereka selain daripada doa keampunan dan rahmat. Selain pada keampunan rahmat, kerana tidak ada permohonan keampunan dan rahmat untuk non-Muslim. Adapun selain daripada itu, dibenarkan. Yang terbaik sekali adalah kita mendoakan hidayah untuk mereka menerima dakwah Islam. Wallahu a'lam.